Ketua Komunitas Tepak Sirih Muhammad Sarbaini, yang akrab disapa Rahmat Pantun, selama ini dikenal piawainya menulis pantun dan mengarang pantun. Sekarang, bakatnya ini dicoba dikembangkan ke pentas nasional, dengan ikut Lomba Pantun Mutiara Budaya Indonesia Rumah Seni Asnur. Hasilnya, pantun Muhammad Sarbaini alias Rahmat Pantun pun lolos dalam seleksi awal bersama 53 peserta lain dari seluruh Indonesia. Dan peluncurannya pada tanggal 26 dan tanggal 27 Desember di Pulau Batam, diselenggarakan oleh Rumah Seni Asnur. Dalam perkembangannya, hingga kini Rumah Seni Asnur aktif memprakarsai dan menggelar lomba seni budaya tingkat nasional, seperti yang ditaja kali ini berupa Lomba Pantun Mutiara Budaya Indonesia. Berikut pantun karya Muhammad Sarbaini alias Rahmat Pantun yang akan dilombakan tersebut. Pantun Mutiara Budaya Indonesia. Pantun dari Rokan Hilir, Provinsi Riau. Karya Muhammad Sarbaini. Diberi nama Seribu Kubah Rokan Hilir sejak dahulu. Negeri berbudaya umpama buah, suburkan dengan merawat selalu. Pulau Halang ramai negeri, tempat orang membuat belacan. Kalau rakyat sudah berseri, alamat berkembang kebudayaan. Negeri bernama Si Ujung Tanjung, lambang sampan dekat kota. Mari bersama adat dijunjung, kembang budaya negeri bertahta. Sampan didayung ke Pulau Tilan. Pulau Tilan cuaca redup, kearifan lokal tidak terlupakan, kemilau budaya kesenian hidup. Sekarung kerang di Rokan Hilir, dibawa orang ke atas kapal. Dukung siniman seni mengalir, supaya bangsa selalu dikenal. Kacang pukul enak dimakan, berbungkus beli di Rokan Hilir. Cemerlang seni karya siniman, harus dihargai jasa berpikir. Alhamdulillah, saya lolos sebagai Lomba Pantun Kebudayaan Tingkat Nasional dari Rumah Seni Asnur. Alhamdulillah, berkat kerjasama kita semua dan dukungan orang tua dan sahabat,
Alhamdulillah saya lolos. Syaratnya kemarin cuma mengirimkan 6 bait pantun isinya tentang budaya dan memperkenalkan masing-masing kebudayaan daerah kita sendiri. Inspirasi pantun yang dilombakan tersebut datang mengalir dari pemikiran saya sendiri dan saya baru belajar. Alhamdulillah berkat kegigihan akhirnya lolos. Saya berharap semoga pantun terus dikembangkan dan dilestarikan serta ada dukungan pemerintah. Pantun adalah sebagai warisan budaya tak benda, harus dikembangkan. Dan saya berharap kepada bupati terpilih, semoga mendukung budaya berpantun di Kabupaten Rokan Hilir ini nantinya. Tahoruzi dari Rokan Hilir, dari Riau, reporter Palapa TV News mengabarkan.